Nah, ketemu lagi bersama saya di channel Pencinta Musim. Di video kali ini kita mau bikin tutorial layangan cotek mini ya teman-teman. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dukung channel Pencinta Musim dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian. Nah, kita bikin tutorial layangan cotek blolong sekitar ukuran kurang lebihnya 70 cm ya gitu. Nah, untuk itu kita langsung saja ke proses perakitannya. Dan ini kerangkanya, untuk ukuran kerangkanya itu kita mulai dari kerangka kepala. Ini kerangka kepala, untuk ukurnya itu 26 cm ya teman-teman. Dan untuk kerangka sayapnya ini ukurannya itu 97 cm ya teman-teman. Dan kerangka lurus ukurnya itu 64 cm. Dan kerangka pinggangnya ini juga sama ukurnya seperti kerangka kepalanya, 26 cm. Dan kerangka ekor ukurnya itu 44 cm. Ini kerangkanya sangat sedikit sekali juga, dan perakitnya juga simpel dan mudah ya teman-teman. Paling gampang bikin layangan gini, layangan cotek. Nah, dan sekarang kita langsung saja ke proses perakitannya. Nah, di sini yang pertama kita rakit itu kerangka lurus sama kerangka sayapnya teman-teman. Nah, kita ikat seperti ini. Nah, nanti kita langsung saja ikat. Kita rakit satu persatu untuk kerangkanya. Nah, seperti ini ya. Dan sekarang lanjut perakitan kepalanya. Kita rakit kepalanya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dan sekarang lanjut ke perakitan pinggangnya. Ini ya. Nah, dan sekarang kerangka ekor yang terakhir. Begini ya, yang sudah terakit, dan sekarang tinggal dikasih tali penarikannya saja. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Sangat gampang sekali bikinnya ini. Nah, dan sekarang kita langsung saja pengisian tali penarikannya. Nah, di sini yang pertama kita isiin tali penariknya itu, kita tarik kerangka sayapnya ya teman-teman. Contoh seperti di video, kita tarik dulu satu persatu. Dan setelah itu lanjut penarikan yang lagi satunya. Untuk jaraknya yang saya kasih itu 15 cm ya teman-teman. Untuk jaraknya itu nih. Dan sekarang lanjut pengisian tali yang lagi satu. Nah, seperti itu. Dan ini kerangkanya sudah siap ditukup. Kurang lebih seperti ini kerangka yang sudah dirakit ya teman-teman, yang sudah siap ditukup. Nah, seperti ini. Nah, dan sekarang langsung saja ke proses penukupannya. Yang pertama kita tukup itu dari kerangka depan ya, dari kepalanya kita tempel dulu, langsung ke rangka pinggangnya itu kita tempel. Lalu sekarang menyesuaikan pinggir-pinggirnya itu. Pokoknya kita mulai penukupnya dari atas ke bawah. Nah, ini lagi penempelan bagian samping-sampingnya itu. Dan sekarang lanjut ke penempelan kerangka ekornya. Ya, dan di sini kita tempel-tempel aja dulu kerangka ekornya. Ntar plastik yang berantakan itu kita rapikan pakai gunting. Nah, seperti ini kita rapikan. Dan sekarang pengisian plastik putihnya itu ya teman-teman. Nah, ini kita pasang satu persatu.
begini layarnya ya. Ini sudah jadi dan sekarang kita isiin tali gocinya. Nah, lanjut pengisian tali gocinya, teman-teman. Seperti biasa, kita kasih tali goci atas bawah. Di bagian sini. Sini satu. Sini satu. Nah, ini tali gocinya sudah terpasang dan langsung saja kita tes terbang. Nah, mungkin videonya sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dukung channel Pencinta Musim dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian. Next, begini layangan kita.